Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan channel Joel M Tutorial ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat link grup WA ya, link menuju grup WA. Jadi kita misalnya ingin gabung dengan sebuah grup WA, kita tidak perlu mengirim nomor HP untuk di undang oleh admin ya teman-teman. Jadi bisa langsung admin yang mengirim link ke media sosial. Jadi kita langsung bisa klik linknya, langsung menuju ke grup, otomatis akan masuk ke grup WA tersebut ya teman-teman. Jadi langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Terlebih dahulu ya, yang paling pertama kita harus masuk ke WA ya teman-teman. Inilah contohnya ya, kita buka, kita klik titik tiga yang ada di pojok atas kanan WA. Nah di sini kita buka, kita buat grup baru ya teman-teman. Kita buat grup baru. Jadi untuk membuat grup harus ada peserta minimal satu orang ya teman-teman. Kita pilih aja misalnya, ini kita pilih yang ini ya misalnya. Kita klik tanda panah hijau ini ya, bulat. Nah ini sebuah grup, akan jadi sebuah grup. Maka kita kasih nama ya. Misalnya kita kasih nama grup. Gak usah buat grup, jadi kita mau buat, misalnya kita buat grup YouTube ya, grup YouTube pemula misalnya ya. Nah seperti ini ya, kita klik conteng, kita tekan conteng ya, maka sudah jadi sebuah grup. Jadi untuk kita membagikan link ke media sosial ya, maka kita klik lagi pada titik tiga di atas pojok kanan. Kita klik di sini, kita pilih info grup ya teman-teman. Kita pilih info grup. Nah, pada info grup ini kita mengundang, kita pilih undang via tautan. Oke, kita pilih undang via tautan. Nah ini dia. Maka kita salin tautan. Kita salin tautan. Nah ini tautannya sudah tersalin. Nanti kita pastekan di media sosial. Oke. Atau bisa juga kita klik pada link ini ya. Nah kita klik pada link tadi, maka kita pilih ke media sosial mana mau kita bagikan. Misalnya kita mau membagikan ke Facebook ya. Nah, maka terbagi ke Facebook. Jadi ketika teman-teman lain yang menggunakan WA atau WhatsApp, ketika dia mengklik link ini, jadi otomatis dia akan bergabung dengan WA, ke grup WA yang kita buat ya. Jadi kita tidak perlu meminta nomor HP dia satu persatu untuk kita undang ke grup kita. Oke teman-teman, caranya sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Tapi untuk membagi ilmu, apa salah sih kita saling membagi ya. Nah kalau misalnya teman-teman tidak langsung klik dari sini, bisa juga salin tautan. Nanti juga bisa teman-teman buka buka misalnya Facebook ya. Nanti kita bagikan linknya misalnya ke baranda Facebook kita ya, ke status misalnya kayak gini. Kita tahan, kita tempel ya. Nah ini seperti ini juga bisa. Nah oke teman-teman, itulah caranya ya. Ini kalau kita klik akan menuju ke grup. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman klik subscribe ya.
untuk selalu terhubung dengan channel ini. Jadi ketika saya mengupload, membagikan video tutorial di kemudian hari selanjutnya ya, jadi teman-teman langsung mengetahuinya. Oke, jangan lupa klik juga pada gambar lonceng ya teman-teman, untuk notifikasinya ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman. Oke.